Sebuah gudang pengepul barang bekas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar Sabtu malam. Api diduga berasal dari puntung rokok yang menyambar material barang bekas. Kebakaran melanda sebuah gudang pengepul barang bekas di Desa Kalianyar, Kecamatan Pangurangan, Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya material mudah terbakar di gudang membuat api cepat meluas. Dengan mengerahkan 5 unit kendaraan pemadam, petugas berupaya memadamkan api yang terlanjur menghanguskan hampir seluruh isi gudang. Diduga kebakaran ini dipicu dari api puntung rokok yang menyambar material barang bekas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.